jangan lupa sarapan ya. Nih, udah siapin nih. Iya ya, tapi ini kok kaki aku di mana ya? Ya udah kamu sarapan aja dulu, nanti aku cari. Oke. Ini apa nih? Gula. Aduh. Sarapan ready. Cobain masakan ayah. Oh iya, kos kaki aku mana ya? Waduh, yaudah dah kamu terusin aja deh sarapan deh. Nanti aja ayah cari. Gimana masakan ayah? Mantap kan? Asin ya. Masa sih? Ya, malam aja. Ayah kan gak bisa masak. Kalau paling enak nih masakan, harus ada ibu baru di rumah. Bagaimana? Apa? Gak usah deh ya. Aku udah ke sekolah ya. Opa? Waalaikumsalam. Wah, ayahnya Opa rajin banget. Kamu, nanti kok aja bukan bantuin Om? Enggak kok Om, bercanda. Bilang ya Om. Oh iya iya, hati-hati ya. Iya. Sampai kapanpun, posisimu tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan. Kamu sedang apa sih, Ova? Ayah mau ngomong serius sama kamu. Gimana pendapat kamu? Rencana ayah ingin cari pengganti ibu baru untuk kamu. Ova? Aufa. Iya, Pak Ustaz. Kenapa kamu murung? Udah, ikuti yang lain ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luna ishi bilasama winta yasna bahar لو تضيك الأرض نسكن كل مرة Bapak ya bang.
Oh ini nih bang. Makasih. Iya sama-sama bang. Eh bagi. Ini nih. Jangan berisik apa. Bang. Situ sini apa? Emang kenapa sih nggak boleh? Galak banget kayak ibu tiri. Bagaimana Opa? Yang ayah bilang kemarin, rencana ayah ingin mencari pengganti ibu baru untuk kamu. Kan aku udah bilang ya, nggak ada yang bisa gantiin ibu sampai kapanpun. Bukan begitu maksud ayah. Alfa, itu demi kebaikan kita juga. Aku nggak mau ya, aku nggak mau. Alfa! Ampun, itu siapa yang di luar sendirian hujan-hujan? Kasihan. Nak, ngapain kamu di situ? Ayo sini masuk. Terima kasih, Bu. Gak apa-apa, saya di sini aja. Banyak pasir yang di sini, nanti kamu kasih loh. Kalau mau main ke rumah tante nggak usah sungkan ya, main asal saja ke sini. Makasih ya tante. Ya sama-sama. Aku pamit ya tante. Ya, hati-hati jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dong tante dikenalin sama ibu kamu. Loh, kamu kenapa? Kok terdiam? Apa ada kata-kata tante yang salah ya? Enggak tante, ibu aku udah meninggal. Maafin tante ya. Assalamualaikum. Opa? Opa? Mana nih anaknya? Sore, pintu nggak dikunci. Main kemana nih? Nggak kasih kabar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opa. Bukain pintunya nak, ayah di kamar mandi. Loh, tante kok tahu rumah aku? Oh, Ufa, kamu tinggal di sini nak? Iya tante. Yaudah, ayo masuk tante. Kabar tante gimana? Kabar tante baik. Kamu gimana, Ufa? Alhamdulillah sih, baik-baik aja. Tapi kamu sehat kan? Sehat. Sekolahnya bagaimana? Baik juga. Oh ya, rumah kamu ngomong-ngomong jauh juga ya? Iya, tadi untungnya ada anak kecil yang nganterin tante ke sini. Kok kamu hari ini nggak sekolah?
Enggak, kan sekarang hari Minggu. Oh iya, Tante sampai lupa. Loh, asik banget ngobrolnya. Emang udah kenal? Udah, ini kan Tante Fitri, aku sering main sama dia. Oh gitu. Anak kamu, Mas? Iya, ini anak aku. Nova, ini Tante Fitri yang akan ayah kenalkan sama kamu untuk jadi ibu kamu. Tapi ya... Sudahlah, insya Allah Tante Fitri akan menjagamu dan menyayangimu. Bagaimana, Fit? Insya Allah, Mas. Saya juga sudah kenal baik dengan Alfa dan sangat menyayangi Alfa. Sekarang terserah Alfanya saja, Mas. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emma. Selamat pagi, Abah. Mentari hari ini berseri.